Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan ia sedang menyiasat dakwaan pengundi di Terengganu menerima wang tunai untuk mengundi parti politik tertentu ketika PRU15 pada 19 November lalu. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, agensi itu sedang mengesan kira-kira 90 pengundi yang didakwa menerima wang itu. Kami sedang mengenal pasti 90 individu di Terengganu yang dikatakan menerima pemberian wang untuk mengundi sebuah parti politik pada PRU15, katanya dalam kenyataan ringkas. Walaupun beliau tidak menamakan parti itu, siasatan berkenaan dipercayai berkaitan PAS selepas UMNO Terengganu memfailkan petisyen untuk membatalkan keputusan PRU15 di 3 kerusi parlimen di negeri itu atas alasan pembelian undi. Sebelum ini, Presiden PAS Abdul Hadi Awang mempertahankan agihan wang beberapa hari sebelum PRU15 atas alasan ia dilakukan orang awam, bukan calonnya sendiri. Ahli Parlimen Marang itu berkata hanya calon pilihan raya dan ejen mereka dilarang memberi wang tunai. Setiausaha Agung Perikatan Nasional Hamzah Zainuddin dilaporkan berkata, pemberian wang kepada pengundi ketika berkempen boleh diterima jika ia dilakukan dengan niat baik. Tetapi Azam kemudiannya berkata, SPRM akan menyiasat apa sahaja bentuk rasuah berdasarkan peruntukan undang-undang, bukannya tertakluk kepada pemahaman pribadi. Katanya, sama ada ia sedekah atau sumbangan undang-undang, menganggapnya rasuah yang dibayar kepada pengundi, tidak kira pengundi memintanya atau tidak.